Putra Anjani. Dua selamat tahun berian melaju ke bawah. Final U18 antara Persegal yang berhadapan dengan PSA ada nomor punggung 9 langsung saja ke depan berhasil babak awal dari Persegal dengan dimanfaatkan tendangan di ia langsung ke lain lagi kita lihat masih kali menang namanya di tengah daerah di tengah daerah ia gol untuk Persegal kita lihat tendangnya langsung ke nomor 9 depan saja ada di sana langsung ada nomor 8 dari Persila dipotong saja oleh nomor 8 terjatuh bukan sebuah pelanggaran nampaknya di sana. Ia masih di sana, masih saling bergelut nampaknya di sana. Ia bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dia langsung saja ada mempersila di sana lagi ke depan berhasil saja ditangkap oleh penjaga gawang langsung saja penjaga ke depan bola akan bolanya boleh dibiarkan saja lolos untuk PSA masih nomor 8 belum kelihatan di nomor 10 masih nomor 10 dari Persegal masih nomor 10 lolos saja dari Persegal nomor 10 di sana iya kita lihat ada mengincar dari iya masih nomor 8 dari Persegal untuk saja nomor 13 masih nomor 4 iya langsung saya ditendang ke depan oleh nomor 6 masih kita lihat Persila bola masuk Persila langsung saja ke depan ada nomor 88 di sana terlalu keras banyak bola sehingga bola meninggalkan lapangan lemparan ke dalam untuk Persila langsung saja ke depan ada nomor 6 di sana sudah jauh nampaknya penjaga gawang begitu ketat langsung saja kita lihat langsung saja ke depan ada nomor 8 di sana keluar saja bolanya lemparan ke dalam untuk Persegal Mil.
Iya masih nomor 10 dari persegel lampanya. Iya ada nomor 3 juga. Halo pendek saja Wahyu. Halo saja. Nomor 13. Pelanggaran nampaknya terjadi benturan pemain dari Persila. Salam untuk persegel langsung saja. Halo saya. Iya masuk main baru persegel. Masih saja bergerak di sana di awal sebelum main dari Persila. Masih nampaknya saling tendang di sana. Langsung saja ke depan. Nomor 10 di sana. Alfi Wahyu bawa bola. Wahyu sendirian open desa yang nomor 13. Masih bertempelan nampaknya nomor 4 dengan nomor 13. Iya kita lihat ada nomor 7. Pemain dari persegel tendang bebas. Untuk Persila langsung saja nomor 4. Bahkan saja ada kata di sana lagi bertanggung nampaknya nomor 9 masih pada mau bola. Di sana saja nampaknya masih banyak saya besok daftar ya. Langsung saja,
nomor 10 Wahyu tampaknya pemain dari Persela. Halo saja Wahyu nomor 10 masih nomor 9 dari Persela Tenggur yang saja bersatu dengan 3. Oh ada nomor 8 langsung ada nomor 9 di sana. Berhasil saya ditangkap oleh penjaga gawang dari perempat Persela. Langsung saya salah lempar salah ikan nampaknya di sana. Langsung saja ke depan ada nomor 8 di sana, masih nomor 8 sendiri kalau betul saja nomor 8 di atas. Iya ada nomor 6 dari Persela langsung saja nomor 9 masih nomor 8 ada saja nomor 7 masih nomor 7 nomor dari Persela pendek saja ke nomor 9 halo saja iya lemparan ke dalam untuk Persela. Langsung saja ada nomor 18 sisanya lemparan ke dalam langsung saja ke depan lalu saja oleh nomor 9 dari Persela masih nomor 9 ke belakang saja didorongannya di sana rebut saja langsung saja ke depan ada nomor 9 di sana masih nomor 9 ke tengah saja tidak ada rekannya nampaknya tidak ada pemain dari Persela di tengah sehingga iya langsung saja ada nomor 9 dari Persela kedepan saja berhasil dihalau oleh Bekan bawa masih pemain dari Persela membawa bola ada nomor 13 di sana masih terduel di tengah nampaknya iya kita lihat nomor 9 langsung saja ke depan berhasil dihalau oleh nomor 9 langsung saja membangun serangan nampaknya langsung saja ke tengah berhasil dia iya kita lihat satu lawan dua nampaknya pelanggaran saya maju hanya lebar saja hampir saja iya tendang gawang penjaga gawang masih penjaga gawang langsung skor 5-0 bukan 2-0 iya kita lihat masih pemain Persela nomor 4 di sana masih pemain Persela ke depan saja membangun serangan bukan saja oleh Dapa iya masih dua nampaknya Dapa terjatuh bukan sebuah pelanggaran pemain dari Persela apa? Menurut apa? Menurut apa? Iya tendangan gawang untuk Persela ada nomor 4 yang akan melakukan tendangan gawang langsung saja nomor 4 kita saja ada Wahyu di sana yang ada bola masih Wahyu nggak bola Wahyu di sana masih Wahyu langsung saja berhasil saja dipotong oleh bek dari Persela lemparan ke dalam masih dapat langsung saja ngelempar ke depan ke Wahyu namanya di sana masih Wahyu dialo saja oleh nomor 7 ada dapat di sana masih dapat saling bodi namanya sehingga pemain dari Persela terjatuh nampaknya tendangan bebas untuk Persela iya skor masih 5-0 keunggulan lagi kamu bola iya kita lihat skor langsung saya tangan bebas ke depan saya lolos saja iya kita lihat karena bagaimana dengan tubuhnya langsung saja langsung saja lemparan kita
dalam gepengnya saja ia langsung jualan. Masih nomor 15 Wahyu di sana, masih Wahyu boleh lewatkan 4 orang, masih Wahyu Hendo saja ke nomor 8. Iya ada nomor 8 di sana, Wahyu di sana, masih Wahyu duel lawan 2 orang. Langsung saja dari di sana ada main dari masih tersegang bawa bola, Wahyu saja ke depan, Wahyu saja yang main dari Persilaya di dalam gol. Skor 7-1. Hampir saja ia kita lihat tidak ada penggerak apanya dari Persila. Untuk dia memilih untuk bertahan, dia kita lihat masuk ke Persila. Dapat ke depan saja, dapat dihalo saja oleh pemain dari Persila. Masih Persila bawa bola, dia dapat apanya di sana, dibuang saja bola, lempar ke dalam untuk Persila. Langsung ke depan ada Diki di sana, lolos saja ke rekannya. Masih kita lihat nomor ayo saja oleh Dapa, langsung saja lagi dan lagi tersegel bangun serangan, dipotong saja oleh pemain dari Persila, lemparan ke dalam untuk persegel, ada Dapa yang akan mengambil lemparan ke dalam, langsung saja lemparan ke dalam. Dapat di sana langsung dapat ke tengah. Wahyu masuk ke tapi dihalau saja oleh pemain. Kita lihat penjaga gawang dari dalam garis. Dia masih mengambil ancaman ke penjaga gawang. Langsung saya cek ke depan, keras saja. Ada Dapa di sana. Dia ternyata lemparan ke dalam untuk Persila. Skornya Bilal berapa? 7. Langsung saja lemparan ke dalam. Lepan saja ada nomor 13 di sana, di belakang saja lemparan dari Persila yang kita lihat. Masih bergerak. Sama-sama saksikan. Coach, gimana pendapat Anda hari ini? Derby Labuan Haji, skor yang sangat fantastis hari ini. Persegel the best, 7-1. Yang berada